Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ya ayuhan nas usikum ba'yakum bittaqwallah wa taqwallahu muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alaya. Bapak Ibu, warga ageng SMP Negeri Tunggal Miri Langung-langung dan pun Bapak Turohim, monggo kita pun doakan puji dalam sukut kita datang Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring rinten-rinten nikmatipun hidayahipun nggih awet kanthi nikmat pun Allah, hidayah pun Allah. Kula njang sami wonten ingkang menika saged silaturahmi saling berkunjung mugi subscriber subscriber madhumilah padha komen share sareng-sareng belajar bersama HP wis peget menawi rapat menika namung kudu iki sip Panjenengan telasaken padharaken sak keluargane remen sanget. Keutamaan orang yang menjamu tamunya ketika tamu itu lahap untuk kepamutan. Niku malaikat akan mendoakan. Ya Allah, bilang rahmat, ya Allah, alhamdulillah engkau menjamu tuan rumah. Mas Rauh Sini, jamaah, Bapak Ibu saya, wonten kesempatan kita kula badhe ngaturaken sinepung hadis Rasulullah engkang sampun ngamalaken alhamdulillah engkang dereng monggo iki amalan engkang ringan ning luar biasa. Cita-cita tertinggi kita sami nggih menika pikantuk rahmatipun Allah, pikantuk jannahipun Allah. Niku cita-cita tertinggi kita. Nek cita-cita dadi dokter, dadi guru, niku monggo dipun ngati sarana sebagai sarana untuk mencapai cita-cita kita yang tinggi meraih jannahipun Allah. Jadi guru, jadi dokter, jadi noko kemauan. Monggo itu sebagai sarana untuk menuju cita-cita yang tertinggi meraih jannahipun Allah.
Bapak Ibu. Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Wonten ngaten persyaratan tidaklah seorang muslim memohon surga. Enek-enek wae Mas Santo. Pasar tinggi. Enek-enek. Tidaklah seseorang muslim memohon surga kepada Allah yen ana hambanipun Allah donga nyuwun surgane Allah diping telu kecuali surga akan berdoa. Surga kok berdoa saged napa mboten saged. Oh niki penjelasan saking Rasulullah. Seorang mukmin itu getah mengimani menapa ingkang dipun bahwa dipun betul dipun aturaken Rasulullah iman. Atas ini keutamaan orang yang bermajelis taklim adalah salah sembari pun akan didoakan ikan-ikan yang ada di laut. Didoakan, dimintakan ampun oleh ikan-ikan yang ada di laut. Ini salah satu ketamaan. Masa iwak bisa dinunggu Rasulullah yang jauh. Suara kodok niku. Awak dhewe mung krungune pung pong pong. Ora patung-patung ya biasa niku. Pung pong pong. Pung pong pong. Mrene Rasulullah dawuh suara kodok itu suara tas tasbih. Suara tas. Maka surga akan berdoa wahai Allah masukkan dia ke dalam surga. Sinten nang doa surga. Surga tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Awak dhewe kadang-kadang nopo kerep nopo sok-sok nopo. Monggo kita muasabah. Mboten sangarane sinten-sinten awak dhewe. Saat segimpun dan tidaklah seseorang yang meminta perlindungan meminta perlindungan dari neraka jakali. Sapa sing nyuwun dipun lindungi saking adabipun Allah ping telu kecuali Allah neraka badhe berdoa dhateng Allah. Wahai Allah, lindungilah dia dari neraka. Bapak Ibu pun ngamalkan apa dereng? Insya Allah sampun. Kantun istiqomah. Lindungan itu pintelu. Doanya purposer. Itu salah satu doa. Macam-macam. Allahumma iwi as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar. Sing telu. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzu bika minan nar. Kenapa kan nggih? Wah, luar biasa. Panjenengan ngamati kula mengki nggih kita to pala. Muga-muga panjenengan sami ngamati. Mergi utama orang yang menyampaikan kebaikan Bapak Ibu. Kosok balene nak kula itu menyampaikan kejelekan, kemaksiatan ingkang kula kandhani itu ngamati. Mungkin mengalir dosa datang kula. Kan kula kita ngati-ngati. Ngeser teng grup itu ngapa-ngapa. Masya muslimin, gambaran yang ini. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak. Ini biasanya kita apa? Kita rezeki. Diawali dengan membaca Asmaul Husna. Tidak harus semua ya.
Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafar. Allah marzukni. Ya Allah, berilah kami rezeki halalan buat tonton. Sing halal dan sing apik. Barkuwi boten purun usaha, boten purun kerja, mung tuwai. Inten-inten pripun? Pas napa boten? Boten. Sing namunipun tawakal kepada Allah itu doa diiringi usaha. Pramlet Khalifah Umar bin Khattab itu boten remen menawi wonten pemuda jam 9 pagi salat waktune salat duha selesai itu jek nang masjid mesti dolak ya ayo nyambut gawe ayo nyambut gawe rezeki Allah tari rezeki Allah sambut rezekinya Allah dolak ya. Jadi berdoa disarani dengan salat duha disarani usaha dengan bekerja. Demikian juga niki Bapak Ibu toyo kita sami donga Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar nggih kedah dipun usahani kanthi ibadah dhateng anggenipun ibadah dhateng Allah niku istiqomah. Istiqomah. Mbak Bisri niku maringi tenger putranipun Bu Edewi niku enten istiqomah pun nggih Pak Dewi. Nah, niku enten pandonga muga-muga anakku dadi bocah sing solehah sing istiqomah. Saman teruki Mbak Siti solikah niku dungane wong tua muga-muga anakku dadi bocah sing solehah solehae isti omah anak kula dari dhewe iki padhumuru niku istu kulo dalem Umi kasana Umi niku ibu kasana niku kang sae ibu yang baik Hasan yang baik. Muga-muga anakku sumben jadi ibu sing yang hasanah yang baik. Kula ingkang kedadipun gatosaken damaroh kula. Kula sambung. Kula sambung kiat-kiat untuk menjadi istiqomah. Kiat-kiat untuk menjadi istiqomah untuk mendukung doa menika. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, istiqomah menika karomah yang paling agung. Ini menurut Ibnu Qayyim. Wong sing istiqomah sampai ajal iku ibadahku dateng Allah niku istiqomah seperti ayatipun Allah wonten surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr iku surat ke 16 15 ayatipun 99 iki surat terakhir iki. Wa ibadta rabbaka hatta ya'tika yakin dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Al-yakin para muwasir menafsiri al-yakin itu datangnya ajal, datangnya mati. Berarti niki istiqomah niki napa niku perintah saking Allah Subhanahu wa taala. Coba to kita sami saged menahi jalan pun napa. Lajeng katipun nomor tunggal kedah kita sami bermuajadah melawan hawa nafsu. Anggenipun melawan hawa nafsu itu tenangan. Pada dasarnya hawa nafsu itu pengennya penek ora gelem rekoso.
Wangeten iki penake turu teng omah. Gandeng kita dilandesi punya ilmu silaturahmi berkunjung. Kanggo sinten silaman rohani. Maka hawa nafsunya dipun kendalikan, kemudian bismillahi tawakkaltu ala Allah berangkat ke dalemipun paaturani. Nafsu bukan untuk dibunuh tetapi dikendalikan. Nafsu makan, nafsu minum, itu ada. Nafsu kepada pasangannya dikendalikan. Oh sing napa niku sing sah, sing entuk pahala niku dengan pasangane. Kulo nate pidato kajian Ustaz Abdul Tar. Ustaz mana? Ojo nyepeleke pahala senajan kuwi ketoke mung sepele pahalane siji. Napa? Gojek karo bojone. Tak bapak itu gojek karo bojone di tempat tidurmu gojek. Ece-ece nang nggih. Karo bojone pas yo karo gunane nang kamar ece-ece nang ning ora nusul gunane. Ora nusul ning ece-ece nang. Nah, betul gak ada bukan butuh. Bunikan barang. Nah, betul gak ada kalau butuh itu golek. Alhamdulillah. Nomor kali. Muhasabah. Niki muhasabah. Setiap hari. Ini aku mau gue dipun katakan masa baru aku sedino ini tangan aku ya tak tindaki masih aku ya tak tindaki ini penting untuk masa baru lanjut nomor 3 ini kan boleh nonton sekisomi tentang banyak sekali ya. Kebuka enggak ada jelas kok. Oh ya, penonton. Nomor 3 menaikkan dalam hati sekolah jalan kudus semangat tenang agen kita itu nindah daun terakhir terakhir berdoa kepada Allah agar diberi keteguhan hati. Ini doanya macam-macam ini. Salah setunggalipun doa supados kita niku dipun paringi hati yang sabar, yang teguh, yang istiqomah. Niki dungane Allah ya mukalibal kulub sabit kalbi ala dinik. Nah niki kalau mengikuti kajian pun Syekh Ali Jabir ingkang sampun meninggal. Ketika Ali Jabir meninggal itu kalau teng rumah sakit nih, sami-sami kengin covid pun tertarik tapi kengin covid kalau diuji oleh Allah baru dia. Alhamdulillah Allah memberi kesembuhan.
Niku tiga doa yang tidak dilupakan oleh seorang muslim. Tiga doa. Salah satu pun niki doa minta di minta husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Nomor 9. Nomor kali nyuwun rezeki supados dipun paringi taubatan nasuka. Allahumma rizqni taubatan nasuka. Ikan terakhir nih. Ya mukaribal qulub sabit qalbi ngalat dinik. Ya ya Allah yang membolak-balikan hati. Yang membolak-balikan hati ini Kristen Allah. Pramoko nyuwun dhateng Allah. Wonten ada dipun sebatakan ana wong sing iso iman sore kafir. Ana wong sing sore kafir iso ana wong sore iman isi iman sore dadi kafir. Pramula niki pentingipun kita nuwun dhateng Allah yang membolak-balikkan hati manusia supados hati kita niku tetep istiqomah dalam Islam dalam kin kita sami yang kalibal kulut sabit kopi ngala berpilih makatan ingkang kula aturaken boten panjang boten lebar terus itu nak panjang ku senengane janton tak butuh meleh nggih kok wonten lepatipun nyuwun pangapunten lan kula nyuwun dipun emutaken Pak njenengan salah ingkang jalan aturaken kula langkung langkung remen niku wonten leresipun niku saking Allah Subhanahu wa taala semanten aturul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.